pemirsa Bajalang, torang bekuda pulang ya di acara Bajalang. Dan hari ini saya berada di Kota Tomohon dan tepatnya ada di Pasar Beriman Kota Tomohon. Nah, informasinya bahwa pasar ini kurang lebih luasnya adalah 1,5 hektar. Banyak banget yang jualan di sini ya, mulai dari hasil bumi Minahasa, banyak sayur-sayuran, buah-buahan, dan konon katanya ada yang namanya pasar ekstrim. Penasaran se-ekstrim apa? Apa yang dijual di pasar ekstrim? Apakah ada kuntilanak yang dijual di sana? Makanya Mbak Uni terus Bajalang. Mari jot orang Bajalang. Untuk kali ini kita akan ajak pemirsa baron-baron lihat di pasar Beriman Kota Tomohon. Bajalang, ayo orang Bajalang. Di Bangkok ada kecebong dan cacing goreng. Di Beijing tersedia sate kalajengking dan tokek asap. Di Tokyo bisa dijumpai tumis larva lebah dan belalang rebus. Tiap negara memang punya sajian talasi masing-masing. Tapi kalau mau ekstrim-ekstriman, barangkali bakal sangat sulit mencari tandingan untuk pasar Beriman di Tomohon, Sulawesi Utara. Bayangkan, di pasar seluas total 1,5 hektar itu, Anda bisa dengan gampang mendapatkan berbagai daging yang tidak ada di pasar-pasar tanah air. Mulai dari daging babi hutan, kelelawar, kucing, tikus hutan, soa-soa, monyet, anjing, hingga ular. Tiap hari di sini dipasok sekitar 3 ton macam-macam daging dari berbagai daerah di pasar yang lebih dikenal dengan pasar ekstrim. Maka bagi Anda yang tak terbiasa dengan berbagai bahan makanan ekstrim itu, berkeliling di pasar ekstrim tak ubahnya uji nyali. Yang tak tegaan, apalagi mengaku penyayang binatang, sebaiknya ya jangan datang ke sini. Jangan lupa siapkan minyak kayu putih untuk berjaga-jaga jika mual. Sebab di silapak sini, berkilo-kilogram daging ular piton bergelantungan. Di lapak sebelahnya, daging tikus hutan tampak menghitam karena sudah diasapi. Dan di lapak sana, beberapa gugup meringkuk di dalam kurungan menunggu untuk... Ah, Anda pasti sudah tahu nasib mereka selanjutnya. Mereka disajikan sebagai santapan keseharian, juga jadi sajian yang ditunggu-tunggu saat pesta ataupun hajatan. Sudah turun-temurun memakan berbagai daging biasanya dari hasil buruan di hutan. Putar-putar, akhirnya sekarang orang ada di satu lokasi. Jadi kalau terkenal, pasar ini adalah pasar ekstrim. Ekstrimnya seperti apa? Nah, di belakang saya, mungkin pemirsa bisa melihat, ini ada ular. Ini ada berbagai jenis hewan yang dijual di sini ya. Tadi ada temannya Batman, ada Paniki, ada juga anjing dijual di sini. Pokoknya lengkap lah. Hampir seluruh hewan ada di sini ya. Dan kalau pasar yang ada di Tomohon ini sebenarnya luas ya. Jadi ada yang jualan sayur tadi, ada yang jualan ikan. Nah, ini kebetulan untuk sekarang saya berada di
pasar yang khusus menjual yang namanya hewan. Nah, jadi buat pemirsa Bajalang yang kebetulan nanti kalau Bajalang ke Kota Tomohon harus datang ke sini, harus mampir di sini, lihatlah ya. Jadi kalau tadi kebetulan saya pas jalan itu ketemu dengan turis dari Cina, ada orang bule-bule juga gitu ya, pada foto-foto, pada merekam ya. Ini mungkin agak asing ya. Nah, ini saya nanti akan tanya-tanya juga yang ada di seputaran pasar ekstrim ini, karena apakah kayak seperti ular nih ya, ular di belakang saya ini. Nah, katanya itu menurut info itu didatangkan dari daerah-daerah yang lain dari Sulawesi Utara. Nah, pengen info lebih jelas, lebih detail lagi, makanya terus bawa nih yang namanya Bajalang, mari jo torang Bajalang.